Assalamualaikum, kembali lagi di channel Indah Bordir. Hai semuanya. Ada yang nyadar nggak ya kalau Ramadan kali ini vibe-nya sudah beda? Yap, betul sekali. Ramadan kali ini kita sudah tidak di tengah pandemik lagi. Covid tahun ini sudah masuk ke endemik loh. Gimana? Kerasa kan? Dan kayaknya Ramadan kali ini mungkin kembali jadi Ramadan yang vibe-nya sebelum pandemik. Oke, langsung aja aku mau kasih beberapa fun fact tentang Ramadan tahun ini. Simak videonya ya. Fun fact yang pertama, tradisi membangunkan orang sahur. Nah, kalau di daerahku, tradisi membangunkan orang sahur biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil loh. Dan di daerahku saat ini udah pada rame banget buat bangunin orang sahur. Kalian juga kerasa nggak ya, anak-anak kecil sekarang udah pada rame buat bangunin orang sahur? Fun fact yang kedua, pengajian. Pengajian di tengah COVID tahun kemarin memang masih terbatasi. Tapi kemungkinan di tahun ini acara pengajian, nuzul Quran dan sebagainya itu bisa diadakan dengan menghadirkan jumlah massa yang besar. Fun fact yang terakhir, buka bersama atau bukber. Ayo, siapa yang udah gak sabar buat bukber tahun ini? Walaupun bukber di tahun kemarin sudah dilakukan seperti biasanya, tapi mungkin saja di beberapa daerah masih ada yang terbatasi. Dan di tahun ini, vibe bukber sudah mulai rame nih, kayak grup WA sekolahku sekarang ini. Oke, gimana guys? Udah kerasa kan beda vibe Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya atau tahun di tengah pandemi COVID-19? Dan semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai hari kemenangan besok ya. And see you on my next video. Bye!